wa habibina Muhammadil Mustofa. Ya syukur wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal majdi wal wafa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi biyaumal qiyamati aktsaruhum alayya shalah wa ahsanuhum khuluqa. Wa ba'du, hadratal afadil ulama anal amilin, para masyayikh, para kiai Kota Maipun yang kita banggakan, yang kita ta'zimi bersama, pengasuh pondok pesantren Hasan Jufri, yang mulia Al Karim Ibnul Karim Kiai Muhammad Najahal Umam, Kiai Faiz, Kiai Mufid Hilmi, Dr. Kiai Ali Azhar yang sangat kita hormati bersama, Ibu Hajjah Nyai Nafisah, dan seluruh keluarga besar pondok pesantren kita, pondok pesantren Hasan Jufri. Atallahu mata'allahu biduni hayatihim. Amin. Amin. Wa afadu alayna min barakati du'aihim. Amin. Amin. Wa adamallahu baqa'ahum fi misriha wal afiyat. Amin. Allahumma. Amin. Bapak Kepala Desa yang sangat kita hormati, dan seluruh aparatur desa, para kalian hadir, para ustaz-ustazah, semua pendidik di pondok pesantren kita Hasan Jufri, baik yang putra maupun yang putri, yang sangat kita hormati bersama, tentu al-fakir bula tak bisa nyebut setong persetongan, tentu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat beten kaula nangiring dua manter muka tetap najam komor sehat wal afiat jembar rezekena. Amin. Allahumma amin. Sedaya para santren yang hadir dalam kesempatan ini, calon ulama, calon menteri, calon dosen, calon pendidik di masa depan, amin. Allahumma amin. Jawab amin, saya doakan nanti jodohnya cantik. Mudah-mudahan yang terpenting kita jadi anak yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tua dan terus perjuangan Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Maula yang sholli wa sallim bisa bersama-sama hadir melengkapi acara pada Maulid Nabi malam ini, yang tentunya al-fakir sangat tidak layak lastuahlan bihadal majlis. Saya tidak layak karena ini sangat terhormat, majlis yang sangat mulia, dihadiri tidak hanya para ustadz tapi seluruh keluarga besar di pondok pesantren kita Hasan Jufri, pengasuh dan juga para santri. Yang kedua, tentu kami sangat merasa bangga bahwa ternyata di sini, di tempat yang insya Allah penuh mubarakah, sedang melangsungkan
peringatan yang sangat sakral, peringatan baginda para kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau kita ingat, sering kita baca barangkali dalam kitab I'anatul Thalibin, Syekh seorang wali besar Asy-Syari Saqoti, santri dari Syekh Al-Ma'ruf Al-Qarafi, pernah menyampaikan dalam satu fatwanya, satu makalahnya, man qasada maudian yuqra'u fihi maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Barang siapa yang menghadiri satu tempat, apakah masjid, musala, langgar, rumah atau apapun saja, lapangan termasuk, yang diisi dengan peringatan maulid Nabi pada Ramadhan, diisi dengan ribaya, diisi dengan al-barzaji, membaca riwayat Rasulullah, membaca biografi perjuangan, akhlak Rasulullah, maka dia qasada raudatan min riyadil jannah. Kalau bahasanya kita semua para santri, pakai fi'il madhi. Lagi qasada fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yajibu. Pasti bermakna pasti. Pasti dia telah mendatangi satu taman daripada taman surga. Alhamdulillah. Yang ngantuk, yang tidak ngantuk, yang memperhatikan, yang tidak memperhatikan, sama. Pokoknya hadir dalam majlis itu berarti dia telah hadir di satu taman daripada taman sorga. Alhamdulillah. Kenapa alasan beliau? Li'anna ulam yasir dari kalimati. Karena orang itu tidak menuju tempat tersebut illa li mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali karena semata-mata cinta, rindu, sayang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kawan-kawan panjenengan, sering disampaikan oleh para santri, sedangkan Rasulullah menyampaikan, man ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia pasti bersamaku di dalam surga. Amin Allahumma. Amin. Kita bersama para nabi, terutama Rasulullah, juga para kiai, husna jalal rumah, husfaik dan sebagainya, bersama di dalam surga Allah. Amin Allahumma. Dia nanti akan bersama di surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu yang pertama. Yang kedua, maulid Nabi ini pada intinya adalah yang disampaikan Usman, bahwa santri itu bagaimana bisa meneladani, bisa mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barangkali setelah ini ulangi. Bodoh santri ketika mendengar informasi akan pulang, dia nangis. Mak nangis, contohnya misalkan Angga, bulan yang datang. Nangis Angga, tapi lakon apa di mana? Derita terona siapa di mana? Pernah kerasan bodoh penduk, terungapal kena imriti, alfiya, atau maca Quran, mungkin di mana nangis. Bodoh siapa itu? Sebenarnya apa? Nyengir. Senang gitu. Salam liare malema. Sambul wae. Nah, kita ini telepon bus digelar. Apa yang kita terapkan di pondok juga perhatikan di rumah. Siap ke? Nah, siap apa sakaring sukuna? Oh, buka lagi pisau. Moga-moga manfaat. Amin Allahumma. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji langsung oleh Allah.
bukan karena mampannya, bukan karena ilmunya, bukan karena jabatannya, tapi satu, karena akhlakul karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqi 'adzim. Wa innaka pakai nun inna, maknanya tahu? Tauqid artinya menguatkan. Santri cerdas, moga bermanfaat. Amin Allahumma. Amin. Wa innaka bersama sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqi pakai la tauqid. Sungguh engkau mempunyai akhlak yang agung. Ada akhlak khuluqin azim, ada khuluqin karim. Kalau khuluqin karim, ini banyak orang yang bisa melakukan. Kalau khuluqin azim, di atas itu. Akhlaknya luar biasa. Kenal dengan satu nabi yang pernah akan disembelih oleh ayahnya bernama Nabi akhlaknya luar biasa. Tapi kalau dibanding dengan Rasulullah masih di bawah, kalah. Siapapun nabi akhlaknya sehebat apapun, kalau dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih kalah. Siapapun santri di Bawiyah atau di mana saja, dibanding santri Hasri Hasan yuk masih kalah akhlaknya. Amin Allahumma. Fakon nabi nabi terus khalqi wa fi khuluqi wa la yudalu fi ilmi wa la karami bersama maula dalam fisiknya wa fi khuluqin dan dalam akhlakul karimah. Fisiknya lebih tampan, lebih ganteng, lebih keren, lebih cantik, lebih indah. Kemudian akhlaknya juga. Tadi fisiknya top, akhlaknya juga hebat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu keterangan ibarat somaka. Ini semangka ini. Seandainya tampan ini ibarat buah semangka, maka separuh itu Rasulullah, seperempat itu Nabi Yusuf, dan sisanya karen-karenan itu untuk saya dan semua yang hadir di sini. Jadi Rasulullah itu seperti apa gantengnya? Ya begitulah Rasulullah, ibarat semangka. Tapi yang seperti ini tidak bisa dicontoh. Contoh. Jadi yang bisa dicontoh itu akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah sudah terdapat akhlak yang baik. Ada yang bisa dicontoh, ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa satu fisik, enggak bisa. Alfiul amfi. Apa alfun? Amfun. Itu mantul seperti hari Rasulullah. Kalau kita yang banyak mantul, tapi mantul kado, mungkin mantul kado itu berbeda-beda nama. Rasulullah mantul Rasulullah pada hari Mimiul Fak. Apa kamu? Mulut, mulutnya indah, indah kecil seperti ini, tidak bisa dicontoh. Maka secara fikih kalau ada orang merubah fisik menggunakan melalui apa operasi plastik. Yang tidak masuk ke dalam jadi masuk keluar.
yang ibadat telinganya jadi punya telinga, bahkan yang jenis laki-laki bisa jadi perempuan. Menurut fikih itu hukumnya bagaimana? Itu santri harus tegas menjawab. Ini ada di hukum masyarakat haram. Kenapa? Merubah salah satu ciptaan Allah. Yang satu dua mukjizat tidak bisa. Bisa Rasulullah SAW menurut dari keterangan Buddha, kalau mau qadil hada itu semuanya datang. Ja'at lidawatihi asyaru sajidatan, terus tamshi ilaihi ala saqim bila qadami. Mohon jatuh datang, kaju bentar datang, nyiw datang. Ketika qadil hada semua itu berderet. Apa itu? Menutupi Rasulullah, aurat Rasulullah. Tidak bisa dicontoh. Yang bisa dicontoh adalah akhlakul karimah. Bagaimana versi taklim mutalim agar menjadi orang yang sukses dalam belajar? Kata dalam kita taklim, masakoto mansakoto illa bitarkil adab. Santri itu gagal dalam belajar karena satu, bitarkil adab, karena dia meninggalkan akhlakul karimah. Sama gurunya tidak punya akhlak, sama ustadznya tidak punya. Dia pandai juara satu, mungkin juara satu, dua dan sebagainya. Baca kitab nomor satu, baca Al-Quran rukun wahid, pokoknya semuanya di pondok juara. Tapi ternyata setelah pulang kurang bermanfaat. Ada banyak seperti itu. Ada sebaliknya, di pondok tidak pernah juara, tidak pernah dapat nominasi dan sebagainya. Hanya membantu temannya, hanya biasa membantu kiai, ustaz-ustazah. Tapi ternyata setelah pulang, masya Allah, ditokohkan, diperhitungkan hidupnya, bahagia hidupnya bersama keluarganya, anak-anaknya banyak-banyak. Alhamdulillah. Nah, itu kuncinya dari akhlakul. Maka dulu ada satu cerita ketika Kiai Khalil, Mbah Khalil, mana? Mbah Bakalati, gurunya para kiai, para ulama, beliau seorang tokoh karismatik yang tentu setiap hari banyak tamu. Banyak tamu. Satu ketika ada tamu aneh. Ada tamu aneh, orangnya sudah tua, kemudian maslul. Bahasa di kitabnya maslul, kitab bahasa Ibrani. Dia itu lumpuh, kemudian berjalan tersiap-siap, hajaran harangkak mau ketemu beliau, Kiai Khalil. Kata dia di tengah, kemudian setelah itu turun hujan. Lalu Mbah Khalil bilang, "Dok, beda si film Napento Genjok memperoleh kematuan. Bula Kiai membuat itu mas aja. Bula Kiai tapi sumpah." Kita kore enggak? Ya, Pak Angga. Ya, sahabat tahu anaknya. Setelah ngobrol panjang lebar, setelah malam anak, ya, cong, saya itu ngakak itu, Pak Uwa, Pak Uwa. Bulan kiai, ya, aku lihat malam Angga. Eh, di bawah, ayah terangkan kata pokoknya. Nah, Pak Jangan Jalan, tak ada seorang Pak Ambu, Pak Boron, kemudian tak ada Pak bekas kangelan. Nah, sikat cerita ternyata orang tua renta yang digendong itu adalah Nabi Allah Khidir alaihis salam. Yang menggendong ini adalah sekarang yang jadi Rafisul Akbar Muassis Nahdlatul Ulama, pendiri center Kiai Haji Hasyim. Masya Allah, bodoh sekilo masa tua Nabi pun. Alhamdulillah, kami rajin asal buang ke. Alhamdulillah itu. Pokoknya menekon bukito satu jenah laku. Aku siap, esok nabi sosok ke. Jok mula, oke. Ya bangsa bidini kita ala bila ini. Fa'innahu izun fil hakiko. Tidak masalah rendah hina ketika menutup ilmu. Sapuan, bersiga, masak,
Fakinnahu izul fil hakikat, karena pada hakikatnya itu adalah sebuah gemul. Ya, cerita yang terakhir, yang kedua, Mbak Mana Jera, Kiai Abdul Karim. Bodoh mana itu? Bodoh Abdul Karim, bodoh itu. Moga-moga cerita Kiai dan Abdul Karim, Kiai Bursoyo. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Mbak Mana itu mondok ke dimana? Dalam keadaan yatim. Nastabel, tangan di samu, tangan di kinas tabo dengan tadi desa tadi sampai lakukanlah jola niat nilai kealanya ya di zaman dulu sampai di sana beliau itu untuk menyambung hidup untuk seorang sampai karena tadi omku mula para panena hampir panen di daerah Banyuwangi itu beliau itu izin pamit ke kiai kiai mula pamit izin tapi ya mak mula taraka Banyuwangi. Oke, rek. Kiai paham. Akas kela ngalah upakan untuk samuna mundur. Mana? Aira kira kolono. Ani kemudian ki nam jogo ore nam jogo bawa berlainna. Kala ore naik kami tugas. Eki ba ka kontu. Rentes dari nama kau kontu ke panggil ka kiai mali. Hei mana? Nape ore naik kau? Untuk kiai mali tugas. Oleh terus kuasa sakarese cukup nyari sabulan atau dua bulan anu bimana marah kibakan ke beresah kibantu kiai kiai taat ka guru enak ecato guru ipare eka anak beresah to enggoten ka ajeng marah itu beresah itu ka enak guru ka ajeng maka kibakan ke bimakan ajeng buatnya mana lah tak usah madem nasib nape bulu kiai aruh pada ibu dina toko bule bode daunan kudu 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 kita mana ada kudu mana ada keadaan kakus makin keseorang ada daunan kudu kudu tiap hari kalah terbus naik bolo jadi hilaku ada kudu ada daunan kudu tengah hari daunan kudu bukan pada dona kodu nih cerita lagi tapi kekiai taat kekiai tarik masalah akhirnya itulah bagaimana perakal luar biasa kodok menderita tapi dari menderita inilah kemudian jadi kiai besar pengasuh bahkan pendiri kodok pesantren Bir Boyo salah satu kodok yang nanti yang diperhitungkan terbesar di seluruh Edo Indonesia. Artinya santri itu tidak boleh ada kata la menolak. Anggur ustaz awalnya semua kola tilmin la la ntar kalau ngomong kayak kusuma misalkan sakuan dong udah atau la dan la tidak layaklah maka dia tidak akan bahagia sepanjang hidupnya. Ingat kola batu ulama minal kabair ukukul waliden sebagai ulama mengatakan termasuk dosa besar adalah durhaka terhadap kedua orang tapi ini masih ada tobatnya lanjutkan makolanya batu ulama wa minal kabair ukukul masyair termasuk dosa besar menyakiti maturaka ate nabu mengarek ate nabu bahkan la taubat Allah tidak ada taubatnya alhamdulillah tidak ada taubatnya Allah tua masih bisa tapi mengkaburu alhamdulillah manake atelaku pahebote panjenengan pacerdase obunya apal hadis apal Al-Quran tapi punya masalah dengan keluarga kiai punya masalah dengan ustadznya bongkar ka ustadzana alhamdulillah ini dan satu tidak akan manfaat ilmunya dua, tidak akan bahagia hidupnya yang ketiga sudah banyak dicoba, diuji akan suhul khotimah na'udzubillah ini barangkali demikian yang dapat saya sampaikan intinya di pondok pesantren kita harus menjaga akhlakul khotimah terutama terhadap
kepada para guru, ustaz-ustazah, terutama pengasuh. Siap nggih? Dalam Pak Ustaz Komari Koniki. Dalam Komari Komari Gondes di Mabit Menurang. Oh, itu gue itu Komari Komari Gondes. Gue di Ustaz yang mana Radin. Nah, oke, oke. Jangan memanggil nama guru dengan nama namanya pakai ustaz, ustazah. Jadi intinya tolak bulan dalam kecenengan dan sudah pakai usah laka patah akrab guru mabernya maja fatihah untuk guru-guruna untuk orang tuana. Siap ke? Untuk saos, muka-muka memata semuanya jadi anak yang soleh jadi penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.